Sa'ajengipun para hadirin wal hadirat, saking pedaran menika saged kula lan panjenengan fahami. Tolong dipunpirengaken ingkang estu. Sejatinipun awak kula lan panjenengan niku adalah tajalli dari Dia allazi laisa kamitslihi syai'un. Kula lan panjenengan nikilah si disebut Allah wujud. Keterangan iki aja sampai panjenengan utara akan tenggeni wong sing orang memahami. Aja sampai keterangan niki mlebu ngene kupinge wong sing manggon tenggeni ilmu. Keterangan niki hanya boleh didengar oleh orang sing manggon tenggeni alamipun piyambak-piyambak. Ini pembahasan masalah alam. Nak bahas masalah alam berarti niki masuk ke dalam diri kula lan panjenengan, boten teng diri luar kula lan panjenengan. Mula sepindah malih, hakikatipun diri kula lan panjenengan niki adalah wujud dari ingsun allazi laisa kamitslihi syai'un. Kulolan panjenengan nikilah sing disebut Allah wujud, Allah ghaib, lan Allah datiahipun piyambak. Merganipun nopo, wau tenggene inggil sampun dipun terangaken. Aku kepingin dikenal, mulo aku kepingin memperkenalkan diriku. Mulo aku diwisi apik tumandang. Kemudian Dia allazi laisa kamitsli syai'un mulai bertajalli, mulai mudhirun, melahirkan Dia allazi laisa kamitsli syai'un melalui tanazil, yaitu saking alam ahdah, wahdah, wahidiyah, alam ruh, kemudian tenggeni alam amsal, wujud ajsam, kemudian menjadi insan kamil mukamil dan samil, yaitu rupa wujud ing kulonan panjenengan sedoyo. Mula kula bali malih, sekarang Dia allazi laisa kamitslihi syai'un sudah ada yang mengenal. Sing ngenal niku sinten? Sing ngenal niku adalah Dia sendiri, ingsun allazi laisa kamitslihi syai'un. Sing wis njuwantah wujud menjadi sebutan manusia. Ketika Dia allazi laisa kamitslihi syai'un berada di alam ahadiyah, Dia bernama ingsun. Ketika Dia turun bertanazul manggen tenggeni alam wahda, namanya Allah. Ketika Dia turun bertanazul manggen tenggeni alam wahidiyah, namanya Muhammad. Dia bertanazul lagi mergonopo dereng saged enten singenal. Akhiripun dengan tajaliyahipun datipun piyambak, akhiripun namanipun dipun ganti malih dengan Ruhullah. Kemudian bertanazul lagi wonten ing alam amsal, nggih dereng enten sing nyebut, dereng enten sing nang, akhiripun mandek malih namanipun diganti dengan alam ajsam. Kemudian mandek malih tenggene menungso, akhiripun nalika tenggene alam ulianiku naminipun Allah. Ketika manggen tenggene alam sufla, naminipun boten Allah malih, naminipun enten sebutan Arifin, enten Ahmad, enten Muhammad, enten Umar, enten Hasan, enten Husain, lan sak panggalane. Nama-nama niki asali pada waktu tenggene alam wahda adalah Allah. Tapi ketika manggen tenggene alam sufla, namanipun boten Allah malih, tapi nama-nama bangsa alam sufla. Mula sepindah malih kulonan panjenengan tidak boleh menyebut apa yang ada di alam niki dengan sebutan Allah. Niki perlu kulonan panjenengan imut-imut. Hal ta'lamu lahu saminya. Mula teng Quran dipun sebataken Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Dialah
Dat yang maha welas. Dia membuka pintu lebar-lebar kanggo menungso umat Muhammad terutami. Silahkan kamu mengenal tentang aku ingsun Allah dilaisa kami sini syaipun. Tapi ingat, fas'al, tanyakanlah bihi babakan masalah. Pengicuan tahanku, tajaliyahku, sing asale ingsun Allah dilaisa kami sini syaipun, ora ono sing iso ngenal, ora opo-opo, dudu opo-opo. Kemudian nyebut dirinya sebagai ingsun, kemudian memproklamirkan dirinya menjadi nama Allah. Fas'al, tanyalah bihi babakan masalah iku mau kabeh. Khobiro marang wong sing ngerti, wong sing wicaksana ngerti tur ngerteni. Tak kok babakan masalah niki aja karo wong sembarangan wong. Ten mriki kata-kata mboten fas'al bihi aliman mboten. Ten mriki kata-katane fas'al bihi khabira. Tanyalah tentang kemakrifatan tingkat tinggi, makrifat rububiyah wal uluhiyah, khabiran al khabir, yaiku uang-uang sing ketulungan sifat al khabiripun Allah. Orang-orang yang ngerti ngertaini, orang-orang yang kesadarannya tingkat tinggi. Mula fas'al bihi khabira. Mula nyuwun sewu babakan niki aja digawe kembang lambi. Iki manggon kene alamul umia, manggon tengene diri pun kulonan panjenengan. Mula nyuwun sewu, hilangkanlah pemikiran-pemikiran bangsa duniawi kulonan panjenengan. Dalu niki panjenengan kula ajak, ayo masuk ke dalam diri kulonan panjenengan. Mergani kulonan panjenengan saat niki digonangke dening Dia. Allah dilaisa kami sidih syai'un, yo iku manggon tenggene alam sufla. Awake dhewe niki wau apa tilik tenggene alam asal usul kulonan panjenengan. Niki wau sing diarani wahyu dumunung, sangkan paraning dumadi sing jenengane dunungake asal usul kulonan panjenengan. Mulo nyuwun sewu, nek kulonan panjenengan minangka urip, kok kulonan panjenengan dari ahad ora iso bali ning ahad malih? Dari Allah kulonan panjenengan kok tidak bisa manggon tenggene Allah, padahal setiap ada kematian ada tarjik. Inna lillahi, sesungguhnya aku, sesungguhnya kami dulunya adalah alif lam ha. Awak kulonan panjenengan iki dulunipun iku adalah di alam filsa kami sini syai'un. Roku kulonan panjenengan niki asal mulanya itu adalah gung liwang liwung, kemudian menyebut dengan sebutan anak, lalu dia memproklamirkan dirinya dengan nama Allah, lalu wujud menjadi kulonan panjenengan niki wau, sampai kulonan panjenengan niki wau disebut menungso iku adalah perwujudan Allah. Goipi menungso iku adalah goipi pun Allah. Dati menungso iku adalah dati Allah. Kulolan panjenengan iku al-insan siri wa anasiruhu. Di dalam diri kulolan panjenengan iku terdapat sir-sirnya Dia Allah dilesa kami sendiri syai'un. Mula ojo sampai rogo niki digawe maksiat. Ojo sampai rogo kulolan panjenengan iku digawe mburu dunya. Niki sampekan parane dumadi. Ojo sampai digawe dolanan. Meskipun wujud yang rogoh koyok ini dua, mergo al insan siri wa ala siruhu. Mula sepindah malu para hadirin, tolong muliakanlah diri kulolan panjenengan. Mergo rogoh sing koyok ini dua menyimpan siri pun Dia Allah dilaisa kami sendiri syai'un. Mula ojo wani-wani kulolan panjenengan guna akhir rogo cipto pikiran kulolan panjenengan, hati kulolan panjenengan. Mergani rogo cipto sukmo kulolan panjenengan itu sejatinya adalah Dia Allah dilaisa kami sedih syai'un.